Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di channel Trijaya 03. Pada pagi hari ini saya berada di komplek atau lokasinya di Terminal Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Kalau hari-hari biasa, apalagi ini hari libur, aktivitas terminal kalau di siang hari seperti ini kosong, sepi, hanya ada beberapa bis yang perpal dan belakang ada bengkel tambal ban. Ini pada kesempatan pagi hari ini saya akan hunting bis lokal 3/4 jurusan Pemalang Purwokerto, Pemalang Randu Dongkal, Pemalang Moga, Pemalang Tegal, bisa ya, ada bis PO Santoso, Pemalang Pekalongan kalau masih ada juga. Oke, kita lanjut ke depan saja. Oke, ini ada bis pariwisata ya, atau lokal ini Zuma. Ini pariwisata Zuma. Oke, 3/4. Platnya masih G. Ya, ini the legend bis jurusan Tegal Moga Pemalang via Randu Dongkal, Santoso Tegal Pemalang Randu Dongkal Moga. Oke, ini terminal Randu Dongkal dari luar, tidak ada aktivitas ya di dalam ya. Kita full hunting nanti bis-bis lokal saja. Ada elep ping Jaya Salama. Terlihat dari arah timur ada legend juga ini jurusan Purwokerto Pemalang, yaitu kalau nggak salah dari corak bisnya ini PO Ragil Jaya. Aktivitas lumayan padat penumpangnya. Oke, itu dari Pemalang menuju ke Purwokerto. Berlanjut dari arah kanan timur yaitu Budi Santoso jurusan Tegal Pemalang Randu Dongkal Moga. Bagi teman-teman yang punya pengalaman menarik naik bis lokalan Pemalang Randu Dongkal atau yang lain, bisa tinggalkan saja di kolom komentar. Berlanjut juga dari arah barat, berarti dari Purwokerto ini ragil menuju ke Pemalang. Hati-hati di jalan, Om Supir, Pak Kondektur, dan Kenek. Semoga selamat sampai tujuan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Ini Malika New RK260. Hunting bis lokal dapat STJ. Oke, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Oke, hunting berlanjut. Ini ada bis pariwisata ya, banyak pariwisata karena ini hari libur. Oke, hati-hati di jalan. Melintas dari arah barat Alwiru menuju ke Pemalang. Oke, bis lokal kembali muncul dari arah barat, arah Purwokerto. Ini jurusan Purwokerto Pemalang Putra Ginanjar. Hmm,
melintas dari arah timur. Ini bis pariwisata atau lokal Pemalang ini. Platnya E, pariwisata. Nah, ini juga sepertinya pariwisata karena baru terlihat di wilayah sini ya. Plat AD. Nah, ini baru jurusan Purwokerto Pemalang. Ini melintas juga Budi Santoso dari arah Moga menuju ke Tegal. Pemalang Purwokerto. Berlanjut, ini bus lokal juga Pemalang Randu Dongkal. Ada Dewi Sri. Alesa Dewi Sri. Oke. Belakangnya Putra Luragung Sakti. Ramai lancar. Ini dari arah barat juga ada Revina melintas ke Pemalang. Hermanto, lokal Pemalang Randu Dongkal. Ada bis Lestari 3/4 dari Pemalang menuju Purwokerto kalau nggak salah. Iya, Purwokerto Pemalang. Oke. Hunting bis kecil. Ada Santoso jurusan Moga Tegal. Dari arah barat, arah Randu Dongkal, arah Moga, mungkin Purwokerto, ada bis 3/4 lagi lokal ya. Di tulisannya Purwokerto Pemalang Pekalongan. Ini bis apa ya? Riva. Ini sepertinya akan masuk ke terminal. Mungkin mau servis atau yang lain. Oke. Oke. Cuaca sudah mulai turun hujan rintik-rintik. Ini dari arah barat Doraemon. Blue Beast Doraemon. Ini target-target kita yang kita hunting hari ini. Hermanto. Oke, ada pariwisata Ababil 3/4. Oke, Latansa Santoso Tegal Pemalang Randu Dongkal. Disusul belakangnya lagi ada Ababil, ada beruntun ini. Bus besar Ababil. Oke. Hunting bis kecil namun dapat besar. Oke, karena cuaca sudah tidak mendukung, sudah mulai turun hujan,
Hunting Fish saya akhiri sekian. Bagi teman-teman yang punya pengalaman menarik menggunakan jasa angkutan Pemalang Randu Dongkal atau Pemalang Purwokerto, silakan berbagi cerita di kolom komentar. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trijaya.